Biro Travel Haji dan Umroh PT JAI Mandiri bersama Indonesia yang berkantor di kawasan Ruko, Gor, Kaliwates 12 A Jember, Jawa Timur terlihat sepi dan tutup. PT JAI Mandiri bersama Indonesia ini merupakan pihak yang memberangkatkan 49 jemaah umroh ke Tanah Suci Mekah yang kini masih tertahan di Jeddah, Arab Saudi. Belum ada kepastian kapan 49 jemaah umroh yang tertahan tersebut bisa pulang ke tanah air karena pihak Biro Umroh belum memberikan informasi. Kantor Kementerian Agama Kemenag Jember pun sempat mendatangi kantor Biro Umroh ini, namun tidak diperoleh informasi apapun karena tidak ada pihak yang bisa dihubungi. Berdasarkan data nama Biro Umroh di Kementerian Agama, tidak ada nama PT Jaya Mandiri Bersama Indonesia selaku Biro Umroh dan Haji. Biro Umroh tersebut diduga ilegal. Nah, tadi kan saya di lokasi. Ya. Setelah saya pulang ke sini, saya coba ngecek di websitenya Kementerian Agama. Ya. Itu Biro Perjalanan Haji yang sudah mendapatkan izin dari Kementerian Agama. Ya. Ternyata kita lihat nama itu tidak ada. Tapi saya tetap, ini bahwa saya mau berkoordinasi ke kami dan perusahaan. Kementerian Agama sendiri kesulitan untuk mendapatkan daftar nama atau identitas para jemaah umroh yang diberangkatkan PT JAI Mandiri Bersama Indonesia. Satavi, Satria Putra Mandiri. Dari Jember, Jawa Timur, Samsul Hoiri, TV One, mengabarkan.